Apa dia bilang sama Dede? Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar ya, Bu Putri matiin dulu ya. Sebentar ya teman-teman ya. Tolong matiin. Kakak Moza, mana Kakak Moza ya? Hai Kakak Cira, assalamualaikum. Halo Kakak Moza, mana ya kameranya, tolong nyalain ya Kakak Moza. Teman-teman, Bu Ima sedang rapat. Teman-teman, kedengaran suara Bu Putri? Kedengaran enggak? Teman-teman? Wah, Kakak Cira, bonekanya lucu ya. Iya, di sini dulu. Iya. Sampai berapa itu, Mama? Enggak tahu, ntar ditulis dulu aja. Halo Kakak Moza, alhamdulillah. Teman-teman kedengeran gak suara Bu Putri? Teman-teman kedengeran? Teman-teman kedengeran suara Bu Putri? Alhamdulillah. Yuk kita mulai yuk. Kita mulai kegiatan hari ini. Sebelumnya teman-teman gimana, semangat gak hari ini? Semangat? Semangat, alhamdulillah. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Kita nyanyi-nyanyi dulu bareng-bareng ya teman-teman ya. Hari ini sama Bu Putri belajar ya. Tepuk semangat. 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 Sekarang kita nyanyi dulu teman-teman. Yuk ikutin yuk.
yuk. Nol ini nol. Nol tidak ada. Satu ini satu. Allah Tuhan saya dua. Dua ini dua. Dua mata saya. Tiga ini tiga. Tiga roda beca. Empat. Empat ini empat. Empat roda mobil. Lima ini lima. Lima rukun Islam. Rukun Islam yang lima. Syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa sudah sholat? Saya. Siapa sudah zakat? Nanti di akhirat Allah akan mencatat. Kalau kau senang hati, panggil Rakila. Rakila, hai. Kalau kau senang hati, panggil Moza. Moza. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati, panggil Cira. Hai Cira, mana ya kakak Cira ya? Senyumnya mana nih? Kalau kau senang hati, panggil Adinda. Halo Adinda. Kalau kau senang hati, panggil Bu Putri. Hai. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati, mari tertawa. Mana tertawanya? Senangnya, senangnya di pagi hari. Kami murid TK Taman Kanak-kanak. Tempatnya, tempatnya TK Islam Gunung Jati. Mari kita gembira, gembira. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, semua, semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Merdeka. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pandai. Anak yang pandai pasti naik kelas. Anak soleh. Tuh, punya lagi. Tepuk jari satu. Tepuk jari satu. Tepuk jari satu. Tidak ada suara dua. Tepuk jari dua. Tepuk jari dua. Tepuk jari dua. Tidak ada suara tiga. Tepuk jari tiga. Tepuk jari tiga. Tepuk jari tiga. Tidak ada suara empat. Tepuk jari empat. Tepuk jari empat. Tepuk jari empat. Ada suara sedikit. Lima. Tepuk jari lima. Tepuk jari lima. Tepuk jari lima. Baru ada suara. Bila ingin berdoa, ku
angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Tanganku ada dua, jarinya lima-lima, ku susun keduanya. Mari kita berdoa. Anak soleh, yuk kita angkat kedua tangannya. Kita berdoa agar Allah senantiasa menambah pahala kita. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama ya, kita melafalkan surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la a'tum abiduna ma a'bud, wa la ana abidum ma abadtum, wa la antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Kita melafalkan doa keluar kamar mandi. Doa keluar mandi kamar mandi ya teman-teman ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hilladhi adhahablah. Anil adha wa afani. Kemudian hadis bersaudara teman-teman. Al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim lainnya. Alhamdulillah. Coba Bu Putri mau dengar teman-teman melafalkan Asmaul Husna sama-sama ya. Yuk. Asmaul Husna. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Al-Malik, Maha Merajai. Al-Qudus, Maha Suci. As-Salam, Maha Menyelamatkan.
Al-Mu'min maha memelihara keamanan. Al-Muhaimin maha menjaga. Al-Aziz maha mulia. Al-Jabbar maha perkasa. Al-Mutakabbir maha megah. Al-Khaliq maha pencipta. Al-Bari maha pembuat. Al-Musawwir maha pembentuk. Al-Ghaffar maha pengampun. Al-Qahhar maha pemaksa. Alhamdulillah teman-teman. Yuk kita baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, amin. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman sudah bisa. Teman-teman sudah siap? Sudah siap dengan buku tulis dan pensilnya? Iya, betul. Teman-teman ada yang tahu sekarang hari apa ya? Hari Rabu, bulannya bulan apa? Bulan November tahun 2020. Siapa yang masih ingat tema kita hari ini apa ya? Iya, tanaman hias. Sub-sub temanya? Tanaman hias. Sub-sub temanya? Bunga melati. Iya, Peter. Teman-teman, kita hari ini mau ngelakuin kegiatan apa, teman-teman? Menuliskan tanaman hias. Coba Bu Putri mau lihat, teman-teman sudah menyiapkan buku sama pensilnya? Sudah. Nanti sudah siap ya, teman-teman semangat hari ini. Iya, yuk. Sebentar ya teman-teman. Mana sekarang udah tanggalnya? Teman-teman boleh menuliskan nama dan tanggal hari ini ya teman-teman ya. Supaya sudah menuliskan namanya. Masya Allah, ditutup nak nguapnya. Yuk kita mulai yuk. Sebelum menulis kita membaca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman ada yang tahu gak ya bunga yang berwarna putih ini bunga apa ya? Iya, bunga melati. Yang pertama kita tuliskan ada bunga melati, teman-teman.
Kita tulis ya teman-teman ya. Satu, ada bunga melati. Yang pertama huruf apa? Melati. M. Huruf M teman-teman. Yang pertama M. Di sini. M E. Setelah huruf M ada huruf E teman-teman. Nah, M E M E M E. Oh iya Kak Cira. Setelah huruf A ada huruf L teman-teman. Hurufnya lurus aja. M E L M E. Setelah huruf L ada huruf A. L A A. L A A. Melati. Kalau T hurufnya apa aja ya teman-teman ya? T. T sama I. T. T sama huruf I kita beri titik. Aha. Melati. Melati. Iya. Bunganya berwarna apa melati? Berwarna putih. Nah, Kakak Dinda sudah? Melati tuh deh, kayak punya dede kemarin ya. Melati aku udah layu, Bu. Sudah layu. Sudah mati ya. Gak apa-apa. Nanti tanam lagi tanamannya ya hari ini. Teman-teman punya tanaman hias gak? Sudah menulisnya? Kakak Rakila sudah kak? Sudah. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ya ke tanaman bunga selanjutnya. Ada bunga apa ya teman-teman? Wah cantik sekali. Warnanya apa? Warna merah. Iya, mawar merah. Bunga mawar dan melati punya wangi yang sangat harum loh teman-teman. Bisa dijadikan parfum juga. Yuk kita tulis tanaman yang kedua yaitu mawar. Mawar. Iya. Yang pertama ada huruf M. Wah, dulu. Yang kedua M. Yang begitu. Apa jadi bacanya? Iya, buntutnya nggak panjang aja. Nah, jalan ke guru. Iya, mawar yang kedua. Setelah huruf M ada huruf E. W. Ada huruf A teman-teman. M A ma ma. Yang ketiga ada huruf W sama R. War W A R. Sudah. Setelah itu ada huruf A. M A ma W A wa. R mawar. Nah, mawar. Apa teman-teman? Bunga apa? Yang kedua? Iya bunga mawar. Warnanya merah. Bunga mawar juga banyak loh warnanya teman-teman. Teman-teman sudah? Rakila sudah? Sudah alhamdulillah. Kakak Moza sudah kak? Sudah. Alhamdulillah. Yuk kita lanjut lagi
ke bunga yang ketiga. Wah, bunga apa ya ini ya teman-teman? Ada yang masih ingat? Bunga Kamboja. Bunga Kamboja. Warnanya apa teman-teman? Ada warna pink dan ada warna kuning ya. Yuk kita tulis bunga yang ketiga. Bunga yang ketiga yaitu Kamboja. Yang pertama ada huruf K. K. Setelah huruf K ada huruf A. Kam. Tadi kita tambah huruf M. Kam. B O bo bo Kamboja. B. O. Ja. Huruf C. Kemudian yang terakhir ada huruf A. Kamboja. Sudah teman-teman, bunga Kamboja ini batangnya halus dan tidak berduri. Dan bunga Kamboja dia menyimpan air di batang, di akarnya teman-teman. Dia juga memiliki banyak warna bunga Kamboja. Nah kemudian ini yang cantik, yang mekar. Sudah Kak Cira, alhamdulillah. Ada yang tahu ini bunga apa teman-teman? Iya, bunga matahari, warnanya kuning, sangat indah ya teman-teman. Mekar. Nah, bunga matahari ini bunga yang bermusim teman-teman, jadi nggak setiap saat dia akan tumbuh dan berkembang. Yuk. Kita tulis ya, yang keempat ada bunga matahari. Yang pertama ada huruf M. Kak Cira sudah. Kak Cira sudah, masya Allah, alhamdulillah, hebat. Tunggu sebentar ya Kak, tunggu teman yang lain ya. Ada huruf M. T. Mata. Hari. Hari. Matahari. Yang empat ada bunga matahari teman-teman. Mama. Tata. Hari. Matahari. Kakak Rakila sudah. Yuk kita lanjut ya teman-teman ke bunga selanjutnya. Coba teman-teman tebak nih ya. Sudah Kakak Rakila. Sudah nak. Kakak Moza sudah? Syakira. Ayo, Kakak Syakira sudah, Kak?
Semangat ya Kak Syakira ya. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman nih. Wah, bunga apa ya warna merah? Warna merah. Dia tidak mekar teman-teman. Dia seperti kuncup. Daunnya memanjang. Nah, iya. Bunga tulip. Tulip yang pertama huruf T. Wah, alhamdulillah Kak Cira sudah hebat. Kita tunggu temennya ya Kak. Semangat teman-teman. Sudah? Sudah, alhamdulillah Moza sudah. Kakak Syakira sudah Kak? Coba teman-teman, tadi kita sudah menuliskan beberapa tanaman hias. Coba teman-teman, ada apa aja ya? Tanaman hias, mati. Tiga, empat, matahari, lima, bunga, tulip. Coba Bu Putri mau tanya, tadi bunga mawar warnanya apa ya? Merah. Kalau bunga matahari? Satu set bunga kuning. Warna kuning. Kalau bunga melati warnanya apa ya teman-teman ya? Putih. Alhamdulillah teman-teman hari ini hebat. Kegiatannya selesai. Putri kasih jempol dua, teman-teman semangat sekali, alhamdulillah. Teman-teman boleh lanjutin tulisannya tanaman hias yang teman-teman ketahui ya teman-teman. Ada bunga anggrek, kemudian ada bunga sepatu. Setelah ini boleh teman-teman lanjutin ya. Oke teman-teman. Ya. Teman-teman Putri mau tanya, tanaman hias ini ciptaan siapa ya? Allah, kita harus bersyukur karena Allah sudah menciptakan tanaman yang begitu indah. Teman-teman, siapa yang pernah ke Taman Matahari? Wah, banyak bunganya ya teman-teman di sana ya. Banyak indah ya, indah-indah semua, masya Allah ciptaan Allah. Ciptaan Allah begitu indah teman-teman. Yuk kita bersyukur hari ini dengan mengucapkan hamdalah teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Membaca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr.
Bu Putri, tunggu foto yang teman-teman sudah tulis ya teman-teman ya. Kemudian ada kegiatan sholat asar dan juga ada kegiatan menanam tanaman hias. Tolong difoto ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman atas semangatnya hari ini. Sampai ketemu besok ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini yang kasih buat kita di WA.